Eh, oke nah. Bukan main kanal YouTube ya? Iya. Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Bos Nirvana. Kali ini saya berada di Desa Sukawangi, tempatnya di Kampung Selawangi, yaitu di rumahnya Ibu Entin. Tapi sebelum itu jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana, subscribe, like, dan share supaya bisa tetap mengikuti channel Bos Nirvana. Ini di sini di rumah Ibu Entin adalah home industri pembuatan opak ketan. Jadi bisa menyediakan partai banyak barangkali Anda semua penonton atau subscriber khususnya di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor membutuhkan opak dalam partai besar ataupun kecil bisa pesen di sini. Jadi untuk acara hajatan, acara sunatan atau acara apa saja, di sini bisa menyiapkan partai besar dan kecil dengan harga yang relatif murah, meriah tapi berkah. Thank you.
pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu gerahana moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata kuas anu ninggal curecor cai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan ibu siapa ya? Ibu Entin. Ibu Entin, ya. Ini lagi bikin apa ini? Opak. Opak. Ini berarti produksi ini setiap hari ya, Bu? Iya. Satu harinya biasanya memproduksi berapa kilo beras ketan? 20 kilo. Terus ini untuk pemasarannya kemana saja? Kalau ada yang pesan. Untuk acara hajatan ya, sunatan gitu. Oke, ini ngomong-ngomong harga dijual udah mateng digoreng apa mentahannya? Mentah bisa, mateng bisa. Kalau mentahan perhitungannya per biji apa per kilo? Per biji. Per bijinya berapa? 400. 400 rupiah? Iya. Oke, kalau yang udah matangnya berapa? 500 rupiah. 500 lebih ya? 500 rupiah. Ya, teman-teman sekalian semua, barangkali membutuhkan opak untuk acara hajatan, acara pernikahan, acara sunatan atau tasyakuran, bisa datang saja ke Ibu Entin. Tepatnya di Desa Sukawangi, Kampung Selawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ingat-ingat nih mukanya Ibu Entin, barangkali nanti ketemu di jalan bisa langsung pesan ke beliau. Boleh dipanggil. Iya, itu saja dari channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga hasil opaknya bisa barokah buat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini opaknya nih. Opaknya enak bin renyah. Nah, enak gratis lagi. Pokoknya mantap. Emang Bu Entin jago luar biasa dalam hal opak-opakan. Nah. Oh iya, di samping itu katanya bukan saja opak tapi juga rangginang. Apa rangginang? Rangginang itu ada yang bilang, orang bilang itu lakar. Rangginang. Jadi yang biasanya itu penipuan itu wadahnya biskuit dalamnya rangginang. Intinya bisa apa aja ini, bisa bikin rangginang, bisa bikin opak, tergantung pemesanan. Jadi pesan berapapun insya Allah siap di sini, dalam parti besar, parti kecil, insya Allah siap. Jangan lupa pesan opak rangginang ke Ibu Entin, Desa Sukawangi, Kampung Selawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Tanya aja Ibu Entin, tukang opak. Jadi bisa pesan opak rengginang apa aja, beliau bisa membuat apa saja. Yang terpenting jangan lupa subscribe, like, dan share channel Bos Nirvana. Terima kasih.